Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kembali di vlog saya Akhir Channel. Mudah-mudahan para penonton saya dan para subscriber saya dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Akhir Channel yang saya hormati, saya sekarang berada di Pulau Atlas, Kota Pekanbaru. Ceritanya saya ini mau berangkat ke Medan Sumatera Utara dan saya memilih armada bus ALS. Kebetulan yang disediakan armadanya adalah 364. Saksikan terus videonya sahabat Akhir Channel. Namun sebelumnya mohon klik like, komen dan subscribe bagi yang belum. Dan yang sudah saya ucapkan ribuan terima kasih. ALS 364 ini berkelas super eksekutif dengan seat 28, sangat luar biasa dan sangat bagus dan sangat nyaman. Sahabat Akhir Channel, mari kita saksikan inilah penampakan ALS 364. Sahabat Akhir Channel, kita perhatikan di Terminal Payung Sekaki Kota Pekanbaru. Beginilah situasi kondisi para bus
sengaja memperlambat keberangkatannya karena memang sewa atau penumpang sangat sedikit. Bahkan kita perhatikan masih ada bus antar provinsi ini masih dalam keadaan kosong. Ya beginilah sahabat Ahol Channel, kondisi pada situasi pandemi yang tidak menentu yang memporak-porandakan perekonomian anak bangsa. Semoga situasi ini cepat berlalu dan kembali normal, dan perekonomian rakyat Indonesia kembali normal. Mari kita berdoa sama-sama ya sahabat Ahol Channel.